الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة قال الله تعالى في القرآن الكريم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم Tuan pengurusi surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kerana Allah masih lagi mengizinkan kita hidup di atas bumi Allah ini. Untuk sujud dan rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah untuk melaksanakan perintah dia di dalam bulan Ramadan sampai ke hari yang ke-26 hari ini. Alhamdulillah. Ini di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Ramadan. Sebab tu Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berikan kepada kita bulan Ramadan. Yang mana dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai hujah, sebagai keterangan, sebagai dalil. Dan supaya kita dapat membedakan di antara yang hak dan yang batil. Ini di antara kelebihan Al-Quran. Sebab itu hari ini saya nak berbicara tentang kemuliaan Al-Quran atau di antara orang yang untuk beramal dengan Al-Quran. Quran ini tuan-tuan adalah satu ayat, satu Quran. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran ini pada malam yang sangat berkat, yakni malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini kita tak boleh lari. Jangan lari daripada, maksudnya ialah kita tidak boleh menjauhkan diri kita daripada Al-Quran. Selagi nama kita mukmin, selagi nama kita orang Islam, jangan tinggal Quran. Bacalah walaupun sedikit, amallah walaupun sedikit, amal untuk keseluruhan dia, baca walaupun sedikit, jangan tinggal. Sebab mereka menjadi hujah, Quran menjadi hujah kepada kita di dalam, di pada mahsyar nanti, dan menjadi teman bagi kita di dalam kubur nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasuli au kama qala. Tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesak siapa bila-bila. Gapo dia? Apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Kita sekarang mana duduk atas dunia ni tuan-tuan? Kalau tidak berpandu pada Quran, tidak berpandu kepada hadis, kita sesak. Sesak apa? Sesak akidah. Bila sesak akidah ni tak dapat Tuhan mana yang perlu kita sembah, Tuhan mana yang perlu kita taat. Anda, itu yang orang jadi sesak ambil Tuhan selain daripada Tuhan-Tuhan tu. Dia ambil berhala lah, ambil kayu, pokok kayu lah, busuk jantan lah. Anda, busuk jantan pun dia diikat dengan tali kuning, kain kuning dan sebagainya yang menyebabkan dia jadi sesak. Malah ada orang kita tidak sembah benda-benda itu semua. Tapi dia tak semayang. Dia tak tahu halal haram. Dia tidak tahu dosa pahala. Dia tak tahu syurga neraka. Dia tak tahu. Hidup dia, itu je lah. Dah. Seperti, bukan bahasa kasar lah. Tapi makna seperti binatang lah lebih kurang. Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Orang kafir ini makan seperti mana binatang makan. Nah, hidup mereka seperti binatang. Dan tempat duduk dia nanti di akhirat ialah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebab tu Allah bagi panduan kepada kita cantik Quran.
Supaya kita ni dapat ada rujukan, ada panduan, ada undang-undang duduk atas dunia ni berpandu pada Quran. Nah, kita tak sesat. Kalau kita setidak-tidaknya kita ni ada, adalah benda orang kata, ah saya Quran kata haram, Allah kata haram. Nak tahu Allah kata haram mana? Tengok Quran. Allah kata syurga, nak tengok mana? Quran. Nah, Allah kata neraka, nak tengok mana? Quran. Nah, sebab tu kategori Al-Quran ada empat. Ada empat kategori Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mesti didengari. Yang kedua, Al-Quran ini mesti dibaca. Yang ketiga, Quran mesti dihafaz. Dan yang keempat, Quran mesti diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam kehidupan kita. Pertama, Quran yang mesti kita dengar. Bukan mustakat mesti, bahasa mesti itu bahasa Melayu. Bahasa agama wajib. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila orang baca Quran, kita pergi dengar dengan teliti, tadah telinga. Nah, dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita kena dengar dulu. Nah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat ni supaya iman kita bertambah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Apabila orang baca Al-Quran, maka hendaklah kita dengar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat apa ni, menambahkan iman kita di akhir, menambahkan iman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang dengar Quran ini, iman kita bertambah. Iman kita kan naik turun, naik turun. Iman Nabi naik, iman Iblis turun. Iblis ni memang tak ada iman lah. Tapi mana turun semacam. Ha, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman Nabi memang naik. Iman kita ni masa kita buat baik naik. Masa kita buat mungkar dan maksiat, turun. Kita tengok Amoy, turun. Tengok Asur, turun. Tengok Aci, turun. Astaghfirullahaladzim, naik. Duk main naik turun, naik turun. Nah. Tika salat, naik. Nah. Tika lalai dengan Allah SWT, turun. Saat turun, mati Allah. Nah. Dua hari lepas saya tengok. Ha? Di Indonesia ke mana? Tengah-tengah sujud kan? Semayang ramai-ramai tengah sujud. Mati dalam sujud. Siapa dia nak? Saya nak. Tapi tidak sekarang lah. Lama lagi lah. Mana? masih muda remaja belia lagi. Ha. Kalau macam Haji tak apalah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaknanya masa iman kita naik, masa kita duduk tengah buat gini. Nah, balik kepada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kena ingat pertama sekali di akhirat nanti Allah tanya pasal telinga tu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kan anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali telinga dulu ditanya. Mendengar gapo we atas dunia dulu? Ha, nak jawab gapo? Tahu gapo tu? Gapo? Tahu. Ah, tahu tak apa. Tahu-tahu, tak tahu sudahlah. Ada. Kita nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok? Aku duk dengar lagu SG Bang. Poso-poso. Sebenarnya dengar lagu tu tak kisah. Jangan lalai. Nah, kita jangan lalai. Kita buat sesuatu. Serupa orang kata snooker. Saya pernah pergi main snooker. Tapi ada orang tanya, eh Judin, kau judi? Jangan judi. Nah, kita pergi main tung-tung. Masuk waktu semayang, pergilah semayang. Jangan judi, jangan buat kau. Sudah. Main bola, pergi ke dosa. Tapi semayang dululah. Nah, tak ada masalah. Main apa pun. Kecuali jangan main judi, sudahlah. Ada. Tapi maknanya bahawa perkara yang pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala telinga dulu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Penglihatanmu tengok apa? Ah, sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut kullil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfazu furujahum. Beritahu orang lelaki mukmin supaya tundukkan pandangan mereka dan jagakan kemaluan mereka. Macam mana nak jaga kemaluan? Kena beli pagar besi ke? Grill ke? Jangan bersinar.
Jangan duk buat main-main ngacang jumpa dinding, hatuk ke dinding, bukan. Nah, tapi maknanya kita jangan buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak berzina, menikah. Nah, ada dah isteri. Tambah lagi satu. Tak cukup, satu lagi. Tak cukup, satu lagi. Cukup empat. Kalau nak lagi, nafsu kuda lah nama dia. Nah, orang cakap, nanti isteri marah ustaz. Memanglah kerja perempuan, kerja marah. Kerja kita, kerja menikah. Susah apa? Nah, mana tak ada isteri yang tak marah, semua marah belaka. Muka kerja dia, kerja marah tuan-tuan. Jangan pusing lah. Memang kerja dia marah. Kalau tuan-tuan kata malah balas, tak apa lah. Tapi kalau kira, biar gila. Redah gila. Nah, tiga macam aku ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pertama kali kita kena dengar. Allah sebut dulu. Sebab tu syarat Al-Quran yang pertama mesti dengar dulu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Nah, Rasulullah baca, Jibril dengar. Rasulullah baca, Jibril dengar. Tuan-tuan buat tadarus. Buatlah tadarus. Ada orang ni baca, orang ni dengar, orang ni baca. Tapi bulan Ramadan lah. Masuk bulan Syawal nanti tak ada dah. Kenapa tak buat dalam bulan Syawal? Allah sibuk berhari raya. Okay, fine, tak apa. Masuk Zulkaadah. Kenapa tak tadarus? Allah sibuk ngata orang haji. Kalau sibuk sungguh dia ngata orang haji ya kerja dia. Ada. Masuk Zulhijjah pula. Kenapa tak baca? Allah sibuk menyambut orang balik haji lah weh. Masuk Zulkarnain. Ada ke pula Zulkarnain? Oh, tak ada ke punya. Ada. Tak ada sama tak. Sebab tu orang Melayu ni sifat dia memang lagu tu. Sifat buat ibadah suka-suka, ibadah buat bulan Ramadan, sembahyang tarawih kerana bulan Ramadan. Iyalah sembahyang tarawih tu memang Ramadan lah. Ada. Tapi seronoknya jadi pesta ibadahnya masa tu. Lepas tu tak ada, tak buat-buat. Baca Quran pun dengar masa tu lah. Quran lepas tu tak dengar tau. Nah. Tu dengar lagu Ramlah Ram, kau ku cincinku dalam hatimu. Gila babi kita dulu dengar lagu tu. Nah, lagi-lagi kalau tua-tua jin kaki mengorak. Kaki mengorak tu dengar lagu tu, kau kuci cintaku dalam hatimu, mampu kerah kita. masa tu. Ada. Saya dua minat masa tu. Ramlah Ram dengan Eliket. Andai ku pergi dulu sebelum ku tunggu di pintu syurga. Mati dah logat. Syurga mana tak tahu. Tak apalah, dia menyanyi. Biarilah dia menyanyi. Tapi maknanya tuan-tuan, apa yang kita dengar akan disoal oleh Allah. Kita dengar benda mungkar, Allah tanya, tak apa mau dengar benda ni. Mau dengar Quran, tak dengar Quran ni hapus dosa tu. Dengar aja Quran hapus dosa. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua baca kata Nabi. Dalil ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Syafaat apa? Pertolongan kita di akhirat nanti. Dalam kubur dia menjadi teman, di akhirat dia menjadi syafaat, pertolongan. Sebab tu kita tak boleh tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Bacalah walaupun sikit. Baca Quran. Jangan sampai tak baca langsung. Allah malahnya. WhatsApp mu boleh baca. Instagram mu boleh baca. Facebook kau update. Tengok saya. Belum siapa tadi saya update dah. Berapa ramai dah. Wow. Oh, cakap TV3. Dia tak tahu aku sorang ya. Nah, panggil lah sekali TV3 dia. Contoh. Biarlah tak salah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu yang kita naknya baca Quran. Masuk dalam handphone. Saya ada Quran alhamdulillah. Rojong tengok. Dah. Rasa rindu-rindu baca Quran. Rasa rindu-rindu baca Quran. Tuan-tuan rindu tau Quran. Sebab tu bila kita ada halawatul ibadah, halawatul iman, Quran dia jadi rindu. Tak tengok rasa rindu. Sebab tu Nabi kata siapa bacalah kamu Al-Quran kerana Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di dunia. Nabi kata lagi afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang lebih utama di kalangan umatku ialah baca Quran. Dan mau kata apa dia? La ilaha illallah tapi keutamaan yang Nabi tekan adalah tilawatul Quran. Nak baca Quran. Nabi kata lagi man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka Allah beri satu kebaikan, satu kebaikan seumpama 10 kebajikan.
Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? 19 huruf. Kita ada 190 pahala. Mari Ramadan kalikan dengan 70 ataupun 100 kali ganda. Berapa besar pahala kita? Berapa banyak dah pahala-pahala yang ada pada kita? Berapa banyak dosa kita gugur? Dahlah mari Ramadan. Ramadan sendiri hapus dosa dah. Puasa pula dalam bulan Ramadan. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mari puasa pula dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah hapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak dosa apa tuan-tuan buat yang lalu? Ada tuan-tuan berzina. Ada tuan-tuan minum marah. Ada tuan-tuan judi. Tak ada. Tuan-tuan tahu. Cuma dosa tuan-tuan isap rokok. Itu je. Itu je dosa tuan-tuan. Sungguh. Kalau kata tak dosa, kalau kata oh, rokok mana dosa. Baik isap rokok ni. Saya syurga ni. Orang baik ni. Seorang suami kalau dia baik. Nah, dia buat isap rokok tu baik. Sepatutnya dia kena kosi dengan isteri tau. Amalan baik dia tak boleh buat seorang-seorang. Nah, amalan baik sepatutnya dia cakap ke isteri, yang abang silap lah, 15 tahun 17 tahun kahwin abang seorang je buat isap rokok ni. Benda baik abang tak ingat rupanya. Sekarang abang beli kat sayang sekotok Daniel. Nah, isteri pun cakap, Allah abang lama dah saya nak isap rokok tapi dah abang asyik nak menapas semua. Jadi tak jadilah hari ni, terima kasih lah abang. Kita berbelilah dia. Dia pun isap. Kita balik terawih tengok dia. Abang dah balik? Sekarang ni bang, saya buat love, abang buat anak panah tau. Oh, duk main gitu lah weh. Jadi kalau tak molek, berhenti belakang. Kalau tak molek, berhenti belakang. Kalau molek, kasihlah dengan isteri. Saya syurkan begitulah. Nah, tapi kalau nak lagi besar pahala, beli untuk anak-anak sekali. Apa kasih tu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada cerita kita tentang membaca Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kita nak tengok masyarakat kita ni, masyarakat kita, masyarakat tuan-tuan lah. Sebab saya Arab, tuan-tuan Melayu. Ada. Orang Melayu ni, ada yang mampu boleh baca Baqarah, Al-Imran, Nisa dan sebagainya. Boleh bawa turutan. Ada yang tak mampu. Jangan tuan-tuan, orang Melayu kita ada yang tak mampu tau. Sebab tu saya cakap, kalau tuan-tuan tak mampu baca suratul Baqarah, baca surah-surah yang mampu. Ha? Surah-surah yang mampu. Tuan-tuan mampu apa? Baca wadduha. Tak mampu. Inna a'tainakal kautsar. Allah Ustaz, inna aku tak mampu lah Ustaz. Nah, tak apa. Baca qul huwallah. Qul huwallah pun tak mampu. Habis, apa yang kau mampu? Allah. Fatihah. Fatihah pun tak mampu. Kalau kau tak mampu, lebih baik kau mampus daripada kau mampu. Kasarlah bunyinya. Sebab M-A-M-P-U, tambah S je. Pus. Mengapa kau duduk atas dunia sampai kau tak boleh membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kau siapa? Kau tanya kau nak masuk syurga? Mestilah nak masuk syurga. Tapi mengapa kau tak nak baca Quran? Tuan-tuan, Nabi ajar surah Qul Huwallah 3 kali pun kita dah pahala menyamai 30 juzuk Al-Quran. 10 kali Allah bina kita satu mahligai di dalam syurga. 100 kali Allah bagi kita tidak lain dan tidak bukan syurga yang tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas. Takkanlah sampai kita tak lena baca bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita baca surah apa tu? Surah apa yang saya baca tadi tu? Surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Kautsar tuan-tuan, di akhirat nanti orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minum daripada telaga Al-Kautsar. Baca hanya sekali, baca hanya 2 kali, Allah beri kemuliaan sampai telaga Kautsar kita boleh minum. Air di telaga Kautsar, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takkan sampai kita tak boleh nak baca Quran langsung. Nah, lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan, apa amalan yang perlu kita buat? Quran. Syahr Ramadan tu sendiri bulan atau ada bulan Quran. Amalan yang kita kena buat di siang hari, Quran. Baca tuan-tuan. Sikit-sikit pun baca, tak apa. Ada. Baca sikit-sikit pun tak apa. Jangan tinggal langsung Quran. Nah, nanti dalam kubur nanti kita gelap. Tidak ada teman. Di saat kita nak cari teman dalam kubur, siapa teman kita melainkan Al-Quranul Karim. Yang kita baca di atas dunia dulu. Nah, kalau kita tak pernah baca tuan-tuan, gelap kita dalam kubur nanti. Kalau tuan-tuan tak percaya, coba tuan-tuan mati hari ini. Malam ni kau rasa lah. Nah,
Kau rasalah dalam kubur nanti. Bau cari tuan-tuan, meraba-raba lah tuan-tuan, gelapnya, gapolnya. Tapi kalau kita ada Quran, cahaya Quran mari duduk dalam dada. Quran ni dia duduk dada, bukan duduk di otak. Quran duduk dada, bersinar, bercahaya dan sebagainya. Ha? Al-Quran yang kita baca. Biar sikit apa. Kita cakap ke Allah, inilah kemampuan aku baca. Aku boleh baca semuka sehari, ya Allah. Tak apa. Nah, aku boleh baca 3 ayat surah Al-Ikhlas, ya Allah. Tak apa. Yang penting kau baca. Kau jangan tinggal langsung Al-Quran itu. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita peluang kita membaca ayat-ayat Allah. Saya dulu sibuk. Tapi saya doa dengan Allah. Ya Allah, berilah aku ruang nak baca Quran, ya Allah. Dahlah aku ni, yalah, bukan nak bangga lah saya ni. Dahlah apa Quran, apa siapa sibuk macam ni ni. Doa dengan Allah, ya Allah, berilah aku ruang. Tuhan bagi ruang selalu. Baca ketika mana? Innal Quran al-fajri kana mashhuda. Baca Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kita bangun pukul 5, tuan-tuan. Orang tua macam tuan-tuan pukul 5 lah, muda macam saya ni lewat sikit. Nah. Kita bangun pukul 5 tuan-tuan, subuh 5.40. Bersahur pukul 5, kita bangun katalah pukul 5. Tapi bulan Ramadan ni isteri kita bangun pukul berapa tau? Pukul 4.30 bangun dah. Bulan lain mana bangun pukul 4.30? Orang lelaki pula perangai dia ni kejut isteri, bangun-bangun yang sau. Isteri bangun pergi dapur, dia tidur balik. Tu perangai orang lelaki. Nah, kalau tidak itulah ruang dia, isteri pergi dapur, panaskan makanan untuk bersahur, makanan yang berbuka tadi dah bersahur untuk suami dan anak-anak. Besar pahala tuan-tuan, besar pahala. Nah, isteri kita pergi cakap, "Alah bang, saya tak ada nak tahajud." "Tak apa, aku buat tahajud dah. Pahala aku kosi denganmu, jangan pusing." Nah, tuan-tuan bayangkan, kita semayang tahajud tuan-tuan, boleh berkongsi dengan isteri dan anak-anak. Tuan-tuan ni boleh masuk syurga belaka dah tahu. Dengan solat. Cuma nak tinggikan darjat di syurga dengan apa? Dengan tahajud. Waktu kita buat tahajud, kongsi dengan isteri. Itu kalau seorang isteri, kalau empat-empat kita kongsi. Itu kalau kau beranilah. Lepas tu tuan-tuan suruh isteri masak. Suruh isteri bulan-bulan puasa ni suruh dia masak. Suruh dia sediakan makanan untuk bersahur, untuk makanan untuk buka puasa. Suruh dia masak. Nah, jangan beli saja-saja. Besar kelebihan dia nanti di akhirat. Sebab tu saya cakap ke isteri, kau kena masak. Kalau kau tak masak, aku nikah seorang lagi. Takut dia, takut. Nah, orang perempuan dia takut. Tapi dia jawab pula, kalau kau menikah, aku kerat. Aku pula takut ke dia. Nak buat macam mana? Jadi kami ni hidup dalam ketakutan. Begitulah kehidupan kita ni. Ada. Kalau tidak, kau jangan bercakap. Jangan bercakap benda-benda itu. Duduk diam, cukup je lah. Ada. Tuan-tuan dia dirahmati Allah SWT. Sebab itu, Quran mesti kita kena baca. Sudah semayang tahajud, baca Quran. Tunggu subuh. Ataupun pergi sahur dulu. Sahur lewat tak apa. Tak, pukul 5.30, makan-makan sikit-sikit. Cuma dia mau ambil masa panjang tu sebab nak isap rokok ya. Ni. Jangan-jangan. Tak sudah isap rokok dulu. Dalam bulan-bulan puasa ni berhenti dulu. Lepas pada gaya esok muisak lah nak isap gapo pun. Paik kau, ceruk kau, gapo lah gila. Ada. Saya jumpa dengan anak murid saya seorang. Dia peluk saya. Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz dah sebut semua, jangan isap rokok. Saya Alhamdulillah berhenti dah rokok. Saya kata Alhamdulillah. Tak apa aku berhenti. Alhamdulillah Ustaz, bolehlah tinggal rokok. Habis tu, sekarang ni buat apa? Isap paik pula. Basuh. Saya kata rokok dengan paik serupa je. Dia kata dak tu paik, ini rokok. Ah yalah juga. Kalau aku nak lawan ke bodoh aku ke bodoh dia wallah alam. Ada. Bulan-bulan Ramadan ni tak sedut gitulah ke? Kita ni tuan-tuan bila baca Quran dalam bulan Ramadan, lagi-lagi malam tadi Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan tak jumpa malam tadi dengan Lailatul Qadar, tuan tunggu malam esok pula. Tunggu malam esok. Tapi jangan menunggu. Sebenarnya orang kata Lailatul Qadar ni jangan tunggu. Kita kena cari. Tapi jenis tak tunggu. Tunggu. Orang lain tunggu dengan ibadah. Yang ni rokok, yang ni baca Quran, yang ni sujud, yang ni zikir, yang ni wiri. Mereka semua pergi belakang. Pergi, 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 pergi doa belakang. Nak pergi tempat orang ni. Lah isap rokok. Lari, 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 lari. Tu yang dia tak dapat Lailatul Qadar. Cuma. Mana Lailatul Qadar ni? Tak sedap. Mana ni? Tak mari tuan-tuan. Nabi tak suka asap, Nabi tak suka api, Nabi tak suka busung.
Saya sebut ni sebab tuan-tuan semua tak isap rokok sekarang. Ha, kalau tuan-tuan isap rokok, aku tak berani. Karate aku nanti. Tak mari surah pentah. Seri pentah dah. Nah, sebab tuan-tuan tak isap, saya sebut. Jadi tuan-tuan tak boleh marah lah. Kalau tuan-tuan marah, memang penatik rokok betul lah. Tak isap rokok pun marah ke ustaz. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni lagi. Di antara satu sedekah yang paling besar untuk ibu bapa. Kita semua ada ibu bapa kan? Baru ni saya tanya dah, baru ni. Hak bulan, dua bulan lepas saya tanya dah. Ada ayah lagi? Ada ayah? Oh, ada lagi. Alhamdulillah. Siapa yang tak ada ayah? Mati dah. Tak ada ayah mati? Ayah matilah. Bukan tak ada ayah. Ayah ada, ayah meninggal eh. Ayah meninggal dah. Jangan kata tak ada ayah. Kalau tak ada ayah ni, anak bulu bentuk. Amalan apa yang kita nak bagi kepada orang tua kita? Kadang-kadang kita gini, minta maaf, tuan-tuan dengar molek. Jangan kata saya apa-apa wahabi ke apa dah. Kadang-kadang orang yang suka tahlil, tahlil lah. Nah, orang nak sampaikan pada orang tua, kita buat tahlil, majlis tahlil. Tapi biasa buat tahlil ni adalah apabila ayah mati, meninggal dalam masa seminggu, dua gitu, baru buatlah tahlil. Lepas tu pula, bila buat tahlil untuk family-family yang lama keluarga mati, bila bagi Ramadhan. Ini masyarakat kita, ini masyarakat kita. Sebelum Ramadhan tu kita tak buat dah. Daripada bulan 1, bulan 2, bulan mari masuk Ramadhan. Muharram, Rejab, Syaban, apa semua itulah bulan-bulan Islam tu. Sampai ke Ramadhan, barulah kita buat tahlil pada orang tua. Tu yang berjela untuk bila duk baca sampai 100 hari tu. Tak habis-habis. Haji Mama, Haji Dolo, Haji Sa'id, Haji Wa'yuh, Sa'id, Podogo, apa semua ada belakang situ nama. Ada. Yang nak suka tahlil tu, buatlah tahlil. Hak ni pula kata, tahlil, tahlil, bida'ah. Ha, dengan hujah-hujah dia. Kita nak marah, oh ni wahabi. Hak ni pula bida'ah. Duk balas gitu, benda khilafiah. Nah, macam saya. Saya pergi tahlil, tapi syarat kambing lah. Kalau ikan bakar, apa barang. Baik beli. Nah, ustaz, mari tahlil. Kambing malam ni. Ah, sampai, sampai. InsyaAllah, ustaz tu lu bawa tahlil. Aku bawa. Sebab kambing tu. Kambing tu. Kalau bos takat ikan, apa semua. Tak payahlah. Orang lain pun boleh buat. Ya, ne? Gitu. Tapi ada satu amalan untuk orang tua, tak kira bulan mana kamu buatnya, pahala sangat besar. Nabi kata man qara al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyuti dunya fama zannukum billadhi amila bihadza. Siapa yang membaca al-Quran dan beramal dengan al-Quran, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa dia mahkota di hari kiamat. Cahaya dia lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah kamu. Fama zannukum billadzi amila bihadza? Apa pandangan kamu dengan orang yang melakukan perbuatan itu? Mana kalaulah anak baca Quran, ayuh dapat mahkota yang berkilauan di akhirat nanti. Ho anak baca tu lebih lagi Allah bagi lahum ajran kabir, pahala yang sangat besar. Kalau kita saya ke orang tua, ni amalan kita kena buat. Sudah-sudah baca Quran, wa sadaqallahul azim, ya Allah ya Tuhanku, ambillah pahala ni. Sedekahlah kepada orang tua aku ya Allah. Allah ambil pahala tadi berikan kepada orang tua. Tidak dikurangi kita walaupun sedikit. Allah tak kurang. Kalau 100% kita dapat pahala, Allah ambil bagi ke mak bapak kita, tinggal kita pun 100%. Jangan pula, oh tadi sedekah dah, hilanglah, baca sekali lagi. Kalau bahasa orang kata nak gurau, minta maaf lah. Itu bodoh nama dia. Sungguh. Apa pula lagu tunya? Sebab tu kalau nak tahu kita ni, nih, kita sudah semayang. Sudah semayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah. Ambillah pahala semayang aku ni. Sedekahlah pada orang tu. Sebab kita tahu kita semayang ikhlas dan khusyuk dengan Allah. Kalau kita tak berani buat gitu, bermakna kita ni ada something dalam ibadah kita. Ada tak ikhlas kau, ada apa kau. Bila kita sanggup bagi ke orang tua, sedekah ke orang tua, benda yang ikhlas. Dan anak akan beri amalan yang paling baik kepada orang tua. Nah, pada orang tua. Ini amalan baca Quran tuan-tuan. Baca Quran tuan-tuan. Biarlah, kata Allah, saya tak reti lah. Cari guru, belajar. Kalau tak boleh belajar lagi, tuan-tuan buat apa? Ha? Kalau tak mampu belajar, baca surah-surah yang tuan-tuan mampu supaya saya ustaz sebut tadi. Baca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, tak sampai satu minit kita baca, pahala yang berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu taala. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Kita nak buat apa? Takkan kita bulan-bulan Ramadan kita nak ngupak, kita nak balah, kita nak maki, nak mengutuk dan sebagainya. Ini amalan yang Allah Subhanahu taala bagi pada kita, peluang yang ruang yang cukup besar kepada kita.
Ada. Sebab tu tuan-tuan, di antara Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwab wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira," kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jalan petunjuk yang benar. Mu nak dapat jalan yang benar melalui Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan baca, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan lurus itu? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tak pernah laranglah tuan-tuan kerja TV3. Yang dia larang kerja TV3 tak semayang itu dia larang. Nah, sebab tu tuan-tuan kerjalah. Kerjalah selagi boleh. Tapi jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal selawat. Jangan tinggal zikir. Jangan tinggal wirid. Cukup. Nah, kerja. Kerja. Saya kerja. Nah, kerja saya jual ubat gigi. Tuan-tuan kena tengok lepas ni. Belilah semua. Nah, tu kerja saya. Nak macam mana? Nah, kerja lagu tu. Selain daripada pergi ngajar dan sebagainya. Mengajar-mengajarlah. Bulan puasa tuan-tuan, 6 ceramah. Lemik tuik aku. Nah, Allah, 6, 5. Hari Sabtu, hari Ahad, 5, 6. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar. Kuliah lepas terawih, lepas isyak. Lepas tu lepas terawih. Allah, teruk betul. Perangai uduh betul lah orang nak mengaji ni. Dia tak tahu, tak letih. Ya kau terima kenapa? Tak usah terima lah kalau penat. Tapi kerana seronok tuan-tuan berkat. Saya pergi ceramah tengah hari tuan-tuan. Tak ada seorang pun letak air atas tu. Nah. Tak ada. Tapi semangat tuan-tuan. Semangat Ramadan Allah bagi. Aku cakap lah lagu mana. Semangat lah lagu mana. Aku tak penat dan aku tak letih. Ini rahmat Ramadan. Nak buat apa lagi? Takkan kita nak cakap benda mengaruk, benda lucuh, benda apa dalam bulan Ramadan. Nak tengok orang perempuan pun berasa macam tak ada semangat. Tengok pun macam kayu je. Ada. Tapi kalau tengok gerang lagi bulan puasa ni, tak tahulah nafsu apa tuan-tuan. Lebih pada kuda aku. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni Quran. Ha? Sebab tu Allah sebut tadi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat," kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal saleh, "lahum ajran kabira," bagi mereka pahala yang sangat besar. Allah tak sebut dah syurga. Allah sebut pahala yang sangat besar. Ambillah kata Allah dengan hanya kamu menatap dan merenung Al-Quran. Lagi-lagi kalau kita baca tengok makna pula Allah tadabbur tuan-tuan. Tadabbur dengan makna ni. Sebab tu ada adab dia baca Quran jangan dalam berwuduk lah. Dalam mazhab kita Syafi'i, cantiklah berwuduk. Tak berwuduk pun tak apa. Tak ada masalah. Tuan-tuan lagi-lagi Quran dalam ni. Dalam handphone. Anda, tak payah berwuduk, tak payah apa. Ada orang baru beli iPhone. iPhone apa sekarang ni? iPhone 7 ke apa? Ni, terbaru. Lepas tu dia install Quran. Dia tanya saya, "Ustaz, saya ni beli iPhone baru ni. Saya ada Quran 30 juzuk dalam ni. Saya nak masuk tandas macam mana?" Saya kata, "Letak kat luar lah. Kau masuk lah." Keluar nanti ada tak ada tak ada lah. Apa susahnya masuklah. Bawa lah walaupun Quran 30 juzuk. Bawa masuk dalam. Janganlah masuk berok tu duduk. Jangan tu eh tak boleh. Ana. Masuk duduk buang air besar tu tengok WhatsApp cukup lah. Balang ambil gambar ke. Net. Nah, jangan duk baca Quran. Jangan dah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah baca Quran, mudah sikit keluar. Tak ada. Haram tu. Haram perbuatan gitu. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, bubuh Al-Quran tu. Kita rindu, kita teringat ke Quran tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pun dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Renung. Sebab tu saya ingat masa saya di Mesir. Syekh kata, bangun pagi sebelum kau keluar pada rumah nak pergi sembahyang subuh, kau tengok dulu Quran. Selepas tahajud, selepas apa semua, tengok dulu Quran. Kadang-kadang saya tak dah. Teringat, oh buka je. Tengok. Okey, cukup lah. Tengok je. Tengok Quran je. Pahala dah. Nah. Tengok Quran, pahala tuan-tuan. Serupa kita tengok isteri lah. Kita tengok je ke dia. Pegang tangan dia. Yang, terima kasih lah. Awak jadi isteri saya. Puluh-puluh tahun. Walaupun sekali-sekala kena penapa, kena penyepak. Nah, terima kasih lah. Awak setia dengan saya. Alhamdulillah. Ni. Ha. Gugur dosa kita tuan-tuan. Tengok Quran, tengok isteri, gugur dosa. Sebab isteri ni tuan-tuan. "Pamin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Isteri kita ni tuan-tuan, dia lebih besar lagi kelebihan ke apa ni, di antara kebesaran Allah lebih besar daripada langit, bumi dan sebagainya.
Wa min ayati an khalaqa samawati wal ardh. Allah jadikan langit di atas tanda-tanda kekuasaan Allah, langit dan bumi. Besaran Allah. Tapi orang perempuan kita, oh dia lebih besar lagi. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita kata kita rindulah tengok ke tengok gunung contoh, tengok laut, cantiknya laut. Nak tenang fikiran pergi laut, pergi laut. Berapa lama tuan-tuan boleh tengok laut? 2 hari, 3 hari lah, lepas tu puas lah. Nah, balik. Balik mana? Balik jumpa orang rumah. Popek, pergi pula laut. Nah. Popek tu jangan fikir benda lain. Cakap dengan dia, popek, pergi. Nah. Balik pula dengan dia pula. Tek. Nah, balah lapor lah semua. Sayang, I love you, kiss you. Gopak orang, okay? Nah, dah. Pergi tengok laut. Sebab tu isteri benda yang besar. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kita boleh cakap kepada dia, sayang, I love you. Dia boleh jawab aku, love you too. Oh, lembek kita. Nah, sayang, I love you. Cair kita. Tapi kalau kita pergi cakap ke laut, laut, I love you. Boleh dia cakap I love you too? Kalau dia jawab tu mesti ada hantu lah tu. Maknanya tuan-tuan, itu tanda-tanda kebesaran. Kalau itu tanda kebesaran, kita tengok Quran lagi tanda besar. Nah, ini. Itu dah lepas. Ada lagi di antara saya nak sebut. Yang ketiganya ialah hafaz Al-Quran. Tuan-tuan kena hafaz Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan kena hafaz. Saya cakap lillahi ta'ala, tuan-tuan kena hafaz Quran. Ah, pening dia. Nak apa Quran? No. Ada. Tapi sebenarnya tuan-tuan tak sedar. Tuan-tuan pun dah menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan menghafal daripada wadduha. Wadduha turun ke bawah 22 surah tuan-tuan. 23 sekali dengan fatihah. Tuan-tuan hafal dah. Tabati ada apa ke tak? Keluar Allah. Kulun zubil nas. Kulun zubil falak. Inna atayna. Ha! Hafal dah tu. Cuma tak boleh panggil Al-Hafiz je. Setakat Al-Ha. Ajimat Al-Ha. Al-Ha apa? Setakat wadduha je. Nak fish 30 juzuk lah. Jadi tuan-tuan, sebab di syurga nanti kita tertakluk kepada sebanyak mana ayat yang kita hafal di dunia. Tuan-tuan, Baqarah 1 sampai 5 tuan-tuan apa kan? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina min. Apa kan? Satu apa tu? Ayat kursi. Ayat kursi. Tuan-tuan apa kan? Ah, tak ada orang tak boleh hafal ayat kursi eh. Nah, lepas tu dua ayat selepas ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana ar-rasul bima unzila. Ya qatu. Oh salah ya. Dan empat ayat selepas ayat kursi. Ha itulah ayat empat kursi. Makna tuan-tuan ada awal, ada tengah, ada akhir ayat kursi. Jadilah. Itulah syurga yang tuan-tuan akan dah masuk. Setakat itulah. Tapi kalau baca surah Sajdah lagi, apa surah Sajdah, apa surah Buluq lagi, apa surah Waqi'ah lagi, ataupun tuan-tuan baca sedikit ayat. Yes, oh, Yasin lagi. Yasin pun setakat, katalah setakat 10 ayat. Itulah darjat kita di syurga nanti. Itulah darjat kita di syurga tuan-tuan. Nah, jangan tak ada langsung. Sampai keluarlah dah, tak ada. Apa tak apa, keluar Allah pun tak apa, jangan. Sebab tu saya yakin tuan-tuan apa Quran. Dan ini martabat kita di syurga nanti. Dan hafaz Quran ni tuan-tuan bukan calang-calang sebenarnya. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatu. Ahlil Quran adalah ahli Allah dan Allah yang memilih. Anak, sebab tu anak-anak kita umur 13, 14 hafal Quran. Saya dulu tuan-tuan hafal Quran umur 21. Di pusat Islam tu saya masuk umur 88, saya masuk tu tuan-tuan. Ketika umur 21. Umur 21 ni tuan-tuan segala maksiat tengok belakang dah. Gi mula-mula ngapa Quran, ya Allah lah. Payuhnya kita sebab nampak belakang dah. Amoy, asu, aci, habis segala makniku. Orang asli, Amerika, orang putih. Habis masuk belakang dalam kepala otak itu. Tapi Allah, saya jumpa dengan guru. Dia kata sabar. Sebab kau dalam proses untuk penghapusan dosa. Bacalah Quranmu. Akhirnya Alhamdulillah 2 tahun setengah habis. Alhamdulillah. Saya sambung ke Mesir dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi payah nak ngapa Quran. Lagi payah bila ngapa nak ulang balik. Lagi payah. Jadi sebab tu tuan-tuan jangan hafal semualah. Kalau tuan-tuan hafal semua, mana tuan-tuan masuk syurga dulu pada aku. Ah gitu dia. Jangan, jangan. Kalau tidak mau durhaka, setakat yang mana ada je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hafal Quran eh? Hafal Quran. Tapi tuan-tuan maknanya ketua tu apalah? Maknanya kalau boleh
Setidak-tidaknya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Apa tu? Tak ingat dah, setakat tu je lah. Okey. Boleh dah. Setakat tu lah. Masuk syurga pun setakat tu lah. Orang lain duduk sedak-sedak di syurga ni, dia duduk tengok. Orang lain ada 10 orang bidadari, dia ada 3 orang aja. Bidadari tuan-tuan. Bidadari ni comel-comel tu. Abu Lay Samarkandi dia sebut dalam kitab dia, dia kata bidadari ni kalau dihulurkan jari dia ke dunia, habis jin dan manusia mati. Tengok jari baru, tu belum betih. Kalau betih, aku tak tahu. Dia kata jari baru. Jari je tuan-tuan. Allah, comel sungguh bidadari. Sebab tu bila kita berhadapan dengan bidadari, di dada dia kita nampak kita. Cermin. Macam cermin, bidadari macam cermin. Wanita yang ada cinta dan kasih kepada suami, kita duduk depan dia, nampak kita. Lah ni kalau kita duduk depan dada orang tina, nampak apa? Wallahu a'lam bisawab. Jangan jawab. Poso-poso ni. Ada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hafal ayat Quran, hafal sikit banyak. Yang terakhir ialah orang yang beramal dengan Al-Quran. Saya sapa di Mesir dulu, Syekh tanya. Berapa lama kau hafal Quran? 2.5 tahun, Syekh. Sekarang kau sampai di Mesir, kau mengaji ilmu pengajian Al-Quran wal Qiraat. Kamu kena beramal dengan 30 juzuk Al-Quran dalam masa sehari semalam. Oh, sodoh. Sodoh nak beramal lagu mana? Kau fikir. Dia bagi masa seminggu, pas seminggu saya datang balik. Syekh, aku tak tahu Syekh, Syekh Ali Abdul Majid. Kau nak beramal macam mana dengan Quran 30 juzuk sehari semalam? Dia bertanya. Kau bangun pukul berapa? Kita kata Malaysia lah. Saya bangun pukul 5. Bila kau bangun pukul 5, kau buat apa? Aku semayang tahajud. Nah, engkau sudah beramal dengan Al-Quran. Kenapa? Macam mana aku semayang tahajud? Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Beramal. Lepas tu, aku baca Quran, Syekh. Sudah beramal dengan Al-Quran. Sebab baca Quran, Al-Quran suruh kita baca Quran. Quran sendiri pun suruh kita baca Quran. Dalam Quran. Ada. Lepas tu, aku pergi belajar kuliah. Kau sudah beramal dengan Al-Quran. Kau tengok Amoy Arab tak? Oh, tak tengok. Kalau tengok, takut dia marah. Kita cakap tak tengok. Bagus, dia kata. Dia kata, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Alhamdulillah. Kau sudah beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan, pagi-pagi bangun lepas sembahyang subuh. Tuan-tuan pergi sembahyang subuh masjid ke tidak? Pergi sembahyang subuh di masjid. Lepas tu, tuan pergi mana? Pergi kerja. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa batahu min fadlil. Selesai sembahyang, kau bertebaran di atas bumi Allah. Kau pergi kerja tiba-tiba. Nah, kerja tiba-tiba. Kau selesai sembahyang, kau pergi kerja. Ya Allah, aku cari rezeki kerana lillahi ta'ala. Aku mari kerja sini, aku cukup waktu sembahyang, aku sembahyang. Masuk waktu zuhur, aku sembahyang zuhur. Masuk waktu asar, aku sembahyang asar. Aku tak tinggal, ya Allah. Kita sudah beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan balik ke rumah dengan isteri. Bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak. Sudah beramal dengan Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Wa ma'atakum rasulul fa'uzuh. Wa ma'anahakum anhu bantau. Apa saja Nabi bawa, kau kena ikut. Apa saja Nabi larang, kau kena tinggal. Kau tengok arak halal ke haram? Haram. Kau tengok maksiat halal ke haram? Haram. Aku sudah beramal dengan Al-Quran. Bukan payah tuan-tuan. Kita dapat pahala. Sebab tu Nabi bagi jaminan. Kita ni masuk syurga tuan-tuan sungguh. Nabi bagi jaminan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga belaka. Sebab apa? Sebab kita beramal dengan Al-Quran. Yang orang tak beramal dengan Al-Quran, orang yang tak semayang, yang tak menutup aurat. Nah, yang macam mana tak buat amal soleh lah. Bulan-bulan puasa pun semayang, terawih pun tak pergi. Kedai mamak yang penuh. Nah, tu. Ni orang yang tak dapat. Tidak beramal dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, saya seronok. Cuma saya duduk nampak-nampak tuan ni satu je tak beramal dengan ayat Quran. Dalam banyak-banyak ayat Quran semua tuan-tuan boleh beramal. Satu je. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tuhan kata kawinlah wanita tu 2, 3, 4. Kita bukan takut. Dia cakap lah kita bukan takut bini ustaz. Bini menakut-nakutkan kita. Apa yang bini kau takutkan? Dia nak kerak ustaz. Ada. Yang tu yang tuan-tuan tak beramal. Tapi sebenarnya tuan-tuan sudah beramal. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sekiranya kamu tidak mampu, seorang pun cukuplah, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramal dah tu. Nah, beramal dah tu. Sebenarnya tuan-tuan duk nampak orang okay, kahwin dua ni sunnah dah, bukan sunnah. Dia ada kemampuan. Kahwinlah. Ndak, kita tak kemampuan. Ndak.
kita ialah banyak benda lah kadang-kadang kita fikir. Jadi kita cukup seorang jadilah. Tapi ada orang kata juga, siapa yang seorang tu kerana takut ke bini, bermula syirik daripada rumah. Allah. Sebab apa syirik? Sebab takut ke bini, bukan takut ke Tuhan. Boleh faham? Ah, faham-faham lah. Tak faham sudah lah. Ah, jadi sekarang ni, hilangkan sifat syirik-syirik tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masa kita tak berapa danda, jadi Ustaz sebut 4 kategori orang Al-Quran. Cukup. Bila kita buat 4 ni tuan-tuan, insyaAllah kita akan temu dengan Lailatul Qadar. Mu tunggu kau, mu cari Lailatul Qadar. Kalau mu tak baca lah Quran, mu tak dekat dengan Quran, mu tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mu takkan dapat Lailatul Qadar. Paling mudah cerita dia. Nah, sedangkan orang yang dapat Lailatul Qadar ni siapa tuan-tuan? Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Orang bermula daripada maghrib buka puasa lagi. Kita buka puasa kerana Allah ke kita buka puasa kerana lapar? Kerana Allah. Nah, kita buka puasa. Dapat Lailatul Qadar. Semayang maghrib berjemaah dengan isteri. Jangan tak semayang dengan isteri. Nah, semayang dengan isteri. Kalau tidak semayang masjid, biar dia semayang seorang, tak apa. Ada. Ini semayang bernikah 15 tahun, 20 tahun, tak pernah menjadi imam terawih. Imam solat kepada suami isteri. Tak pernah. Ada seorang jumpa dengan saya, nak bercerai suami isteri dah. Nak bercerai dah tuan-tuan. Saya tanya dia, last kali saya tanya, kakak kahwin dengan abang ni. Ada. Kakak kahwin dengan abang. Pernah tak abang jadi imam solat, imam dalam solat? Tak pernah ustaz. Tapi dia solat. Saya tahu dia solat, tapi pernah dia jadi imam? Tak pernah. Kenapa kakak pilih dia? Sebab tak jumpa dengan ustaz. Alah kaku pula. Aduh, letih kita. Kita nak cerita lain, dia cerita lain. Tapi tak apalah, tak apalah. Kita kata tak apa, kamu baik semula. Suruh panggil suami jadi imam dalam solat. Ada. Debar juga. Tengok-tengok atas bawah air. Ada, tak ada arahlah. Ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Waktu kita kena solat sama isteri. Tak, kita pergi semayang isyak, berjemaah. Isyak ni wajib, terawih sunat. Orang sekarang ni utamakan sunat daripada wajib. Berat tuan-tuan, berat. Semayang sunat, semayang fardu, semayang terawih. Balik ke rumah tidur. Tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Dapat khairun min alfishah. Tidur Allah balik malam tadi aku tak qiyam lah. Qiyam bukan syarat untuk dapat qiyam Lailatul Qadar. Ibadah yang syarat untuk mendapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan esok dah mari kerja. Tak kira tuan-tuan nak masjid pukul 3, pukul 4, pukul 5. Mari kerja, tidur. Bos tanya kenapa tidur? Tuan. Malam tadi Lailatul Qadar tahu. Fahamlah sikit. Bodoh juga punya bos. Mu bodoh bukan bos bodoh. Mu tidur apa mari kerja? Tidur malam tadi. Sebab tu tidur itu adalah ibadah. Sebab tu orang semayang terawih lapar kak. Capur dengan 3 witir. Bersama dengan imam. Beribadah sepanjang malam. Dapat Lailatul Qadar. Pasal usinya tuan-tuan. InsyaAllah lah umat Nabi Muhammad semua dapat. Melainkan mu tak semayang, mu tak buat amal soleh dan sebagainya. Tak? Cukup sekat tu dulu. Cukup sekat tu dulu kerana kat tu lah cerita dia. Sebab nak kempen buat gigi luar. Kalau nak tutup pun tutup lah. Ada ubat gigi saya tu macam baru ni lah. Saya insyaAllah, alhamdulillah ubat gigi saya tu adalah ubat gigi kilang saya sendiri. Kita buat proses dia dengan minyak zaitun. Dan kilang orang Melayu yang di Malaysia ni kata Jakim, ada 3 je kilang orang Melayu. Pertama, kilang halal gel. Kedua, ubat gigi gamat. Yang ketiga, kilang saya. Yang ni, hotline semua kilang-kilang yang bukan Muslim lah. Dan saya ada kelulusan Jakim, ada kelulusan KKM, ada kelulusan Mesti. Dan berada dalam biru farmasutika kebangsaan. Ini ubat gigi halalan tayyiban. Produk orang Muslim betul-betul. Tuan-tuan nak tengok Colgate, kau tengok apa, mukmin ke apa, semua bukan kilah mukmin. Bukan kilah orang Muslim. Saya bukan menghuduh, tidak. Tapi nak sebut tuan-tuan, mukmin pun bukan kilang orang Islam. Itu saja. Tetapi syarikat mukmin miswak sini berhak syarikat orang Islam. Dia gitu dah. Sebab tu saya belajar dengan orang yang pernah kerja dengan zaitun. Mengapa berlaku ubat gigi zaitun dulu naik besar apa semua sekali, mengapa jadi jatuh. Saya ada belajar dia ilmu tu. Dan di sana juga tuan-tuan ada, saya ada jual minyak zaitun. Saya ambil minyak zaitun, saya jadikan adunkan ubat gigi yang pertama dalam Malaysia, dalam dunia, yang gabungan dengan minyak zaitun. Sebab minyak zaitun ni Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Mana Allah bersumpah dengan wal jeringi, wal kerdasi, wal petai? Allah bersumpah dengan watini wal zaitun tuan-tuan. Sebab tu saya ambil buat ubat gigi untuk gigi dan gusi, dan saya ambil daripada Lubnan minyak zaitun untuk minum tuan-tuan. Nabi kata minumlah, sapulah zaitun kerana dia datang daripada pokok yang berkat. Sebab tu minum, tuan-tuan kena minum minyak zaitun. Ada orang tanya saya, ustaz boleh ke minum zaitun?
Saya kata memang boleh minum minyak zaitun sunnah, yang taklihnya petrol dan diesel. Itu taklihnya. Itu jangan minum. Minyak zaitun jadi sunnah. Tuan-tuan nak minum satu sudu boleh, nak bubur dalam sayur boleh, nak buat apa boleh, nak masak pun boleh. Ada, tapi nak masak tak padan lah sebab dia botol tak banyak. Kita bukan negara yang pengeluar minyak zaitun. Minyak zaitun untuk minum. Untuk sapu tuan-tuan cantik semua. Sekarang ni orang yang cari terapi dengan saya tu untuk jadi minyak rambut. Kalau anak-anak ada kutu, tuan-tuan bubuh minyak zaitun, tutup rambut, pagi esok kutu mati. Bukan setakat kutu manusia mati, kutu kucing mati tuan-tuan. Tapi dia boleh diminum, jadi sunnah. Itu kelebihan dia. Kalau tuan-tuan kulit-kulit kering, kulit-kulit gatal, eczema memang cantik. Tapi kalau tuan-tuan menggatal, hanya zaitun saja yang dapat rawat. Aku jual minyak zaitun, aku tak jual zaitun tuan-tuan. Yang terakhir saya nak promote juga, di antaranya ialah madu saya itu. Madu saya itu saya ambil, tak ada di Malaysia tuan-tuan. Madu saya itu saya ambil daripada Thailand. Thailand ni dia panggil madu longan. Madu longan ni lebah yang diternak di dalam kebun longan, dia terbang, dia makan dedak bunga longan, dia menghasilkan, lebah tadi menghasilkan madu longan. Di Thailand, saya dengan Ustaz Dasuki Abdul Rani je jual setakat ni. Setakat saya tahu, dua orang ni yang jual madu ni. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, apa khasiat madu ni? Khasiat madu asal daripada lebah sama je tuan-tuan. Sidir ke apa ke, longan ke apa ni, madu asli, madu hutan ke, madu tualang ke, madu kelulut ke, madu apa pun semua sama je. Yang berbeza khasiat ialah bermadu saja tuan. Jadi insyaAllah ada di sana tu tuan-tuan tengoklah nanti ada staff raya kata tengok. Nanti dah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.